Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Asep Darmawan. Kali ini Mang Ano akan membuat huruf A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan cara yang satu dipandu, yang satu digunting langsung. Nanti tolong Mang Ano ya, Mang Ano dibimbing, dikasih tahu cara-caranya. Siap. Kita simak video berikut ini. Ya, terima kasih kepada Mas Asep yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan bagaimana cara membuat huruf balok antara ditulis dulu dan digunting langsung, yang mana pembuatan huruf ini diawali dengan huruf A besar dan huruf A kecil. Oke, kita simak videonya. Mula-mula kita sediakan sebuah karton warna putih dan beri tanda berapa senti. Kita ambil 8 senti aja dulu. Ini diawali dengan terbalik ya. Ini panduan, ini langsung. Dan ini secara langsung tetap masih terbalik dalam pembuatan. Ya, ini huruf A kecil dengan panduan dan tidak dipandu. Berikutnya akan dilanjutkan pembuatan A besar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Ting nong. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan pembuatan huruf B ya. B besar dan B kecil. Caranya sama. Huruf B dibuat langsung ya. Lanjut ke B kecil. Mang Ano telah membuat satu huruf
dipandu dan digunting langsung. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar selalu berlangganan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.